Halo teman-teman, di video ini saya akan menunjukkan cara masuk ke fastboot mode, mode fastboot di HP Android atau di HP, dalam hal ini saya gunakan Xiaomi Redmi 5A. Oke, langsung aja kita praktek. Yang pertama adalah kita matikan dulu HP-nya. Bisa sih langsung, tapi lebih baik dimatikan dulu. Ya, ini kita matikan power off. Oke, udah mati. Kemudian kita pencet ini tombol volume ke bawah dan power secara bersamaan sampai beberapa detik gitu, sampai muncul nanti logo Mi Rabbit. Ya, kita langsung coba ya. Nah ini kita udah masuk ke mode fastboot. Fastboot mode ini fungsinya untuk flash. Jadi kalau handphone Xiaomi kalian udah bootloadernya sudah di unlock, kalian bisa flash ROM-nya menggunakan, salah satunya adalah fastboot, yaitu dengan fastboot ROM itu, atau ya pada waktu unlock bootloader kalian juga salah satu stepnya ada masuk ke mode fastboot ya. Ini tinggal dicolokin aja ke komputer ya. Untuk lebih jelasnya tentang unlock bootloader nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya ya. Untuk video ini cuman ngasih tahu aja gimana cara masuknya, yaitu masuk ke, kita pencet volume bawah sama power secara bersamaan. Oke, ini bisa dimatikan, bisa di restart, dipencet tombol power aja gitu. Ya. Nah, ini udah kembali lagi. Jadi untuk keluar dari fastboot mode tinggal pencet tombol power aja agak lama. Nanti dia akan restart, HP-nya akan restart sendiri. Ya, udah balik lagi ke normal. Oke guys, gitu aja. Like video ini dan jangan lupa subscribe juga, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys.